الحمد لله الحمد لله الذي فرق بين الحق والباطل وأمرنا باتباع رسوله الجليل ونهانا عن التراك وطريق المدل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa menyisakan dan masih bisa melangkahkan kaki ini demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa usia ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua serta menjadi amal soleh yang bisa menjadi kiparat, ya, terhadap kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mata ini ya terasa berat, ya, dan apa namanya kekuatan fisik sudah terasa di usia-usia senja, tapi tetap iman ini masih hidup, bahkan kita berusaha untuk menambahnya, jangan sampai los, ya. Jadi tidak kita kemudikan iman itu, pada akhirnya kita binasa, rugi, ya. Khawatir iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan coba, ya, menjelaskan bagaimana tafsir dari Quran surat An-Nisa ayat 136. Namun di makalah artinya di sini tertulis 135, ini salah, ya. Tinggal dicoret aja 136. Bapak, Ibu, ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu ayat Qur'annya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabillazi nazzala ala rasulih wal kitabillazi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Hadirin hadirat ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam terjemah bebasnya dari Quran surat An-Nisa ayat 136 ini, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi, dan beriman juga kepada kitab yang Allah turunkan ala rasulihi, kepada rasulnya. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Wal kitabilladzi anzala min qablu. Serta beriman pula kepada kitab-kitab yang Allah turunkan min qablu, sebelumnya. Maksudnya sebelum Al-Quran. Berarti Al-Quran bukan yang pertama kalau begitu, ya. Tapi redaksinya di sini berbeda. Kalau Al-Quran nazzala itu pakai syaddah, tasdid.
Kalau Quran sebelumnya pakai angzala, ini tentu maknanya ada perbedaan. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi, dan barang siapa yang kufur kepada Allah dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, berarti kitab itu banyak gitu. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, rasul juga banyak. Bahkan disebutkan di dalam hadis, tapi belum saya kaji hadisnya sahih atau dhaif, bukan hanya nabi tapi rasul juga lebih dari 25 itu, bahkan lebih dari 100. Kalau nabi itu jumlahnya lebih dari 2000. Hanya Al-Qur'an memberitahukan kepada kita bahwa nabi dan rasul yang wajib diimani itu menyebutkan 25. Jadi Bu, kita itu betapa dangkal ya sejarah di dalam Islam, belum lagi fikih di dalam Islam itu bagaimana ya. Wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir. Maksudnya hari kiamat itu, terus hari berbangkit, kemudian hari hisab, kemudian hari mizan, baru yaumul jaza. Itu termasuk dari yaumul akhir. Faqadolla dolalam ba'ida, sungguh orang itu telah sesat. Dolalam ba'ida, dengan kesesatan yang sangat jauh. Kepada iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina aman, ini di sini ada harpun nida ya. Orang-orang Arab tentu tahu, atau ahli sastra itu tahu bahwa ya ayyuhalladzina amanu, karena diawali dengan harpun nida, berarti seruan. Ketika kita mengamati dan mengkaji, seruan itu ada tiga sebetulnya ya. Pertama, seruan dari Allah dan Rasulnya, ini disebut seruan dari Islam, nidaun minal Islam. Apa seruan dari Islam itu? Allah dan Rasulnya. Ketika diseru oleh Islam, berarti itu diseru oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita sebagai orang Islam menyikapi seruan dari Allah? Tentu kita tahu dan kita paham. Apakah mesti hare-hare? Apakah kita biasa-biasa saja? Ataukah kita terperanjat, cepat tanggap untuk mendengarkannya? Bapak, ibu tentu lebih tahu ya. Kemudian ada juga nanti seruan minan nas. Kalau tadi seruan dari Allah dan Rasulnya, satu, nidaun minallah wa minar rasulihi, atau nidaun minal Islam. Ada juga yang kedua, nidaun minan nas, yaitu seruan dari manusia. Kalau manusia sama dengan kita, makannya 3 kali sehari, lapar, ngantuk, kan itu sama. Sehingga ayeuna apa? Ngaji can sababara menit, ngeseuai kan gitu. Ya wajar, itu manusia. Allah itu kan tidak ngantuk. Ya. Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur, selalu terjaga. Kita manusia, ya. Jabatan saja di dunia ini berbeda status sosial, ada pejabat, ya, presiden, rakyat, tapi anger kan gitu. Palebah tunduh mah teu bisa dihalangan ku jabatan. Sugan saya presiden teu kuat atau bisa tanpa tidur seminggu, mustahil. Minimal riet-riet nama ngasaan. Justru loba riutna jadi pejabat teh. Itu loba riutna. Kuat iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita menyikapi ketika ada seruan yang sama statusnya dengan kita, yaitu manusia. Tentu kita diberikan kebebasan oleh Allah ya,
apakah silakan kamu mau menerimanya atau tidak, silakan, karena kamu sendiri tahu dan bisa membedakan akal kamu itu. Mana yang baik, mana yang buruk menurut akal. Tapi kalau itu adalah seruan dari Allah dan Rasul-Nya, bukan hanya akal yang menjadi pertimbangan itu. Tapi nanti ada iman. Sebab ketika Allah dan Rasul-Nya menyeru, ya, sakapeng gitu. Dengan akal kita itu, kita tidak bisa untuk, iya, makanya kenapa ada iman gitu. Kenapa ada iman? Ya. Makanya dengan iman sudah. Kenapa daging babi diharamkan? Kan gitu. Terpercaya orang itu daging babi yang diharamkan orang Cina sararehat paralinter. Boga bom atom cepari basananya, boga nuklir, tapi kena daging babi. Orang barat sarua, orang Amerika bet paralinter gitu. Negarana maju, duitna loba kan gitu. Tapi orang Sunda make jeung diharamkeun gitu. Ya diteka hati kan gitu. Tapi kenapa? Kenapa kita harus apa namanya meninggalkan itu? Ketika mereka para ahli mengatakan ini sehat, kalau alasan karena haramnya dari sisi kesehatan hanya sekedar mengandung cacing umpamanya gitu kan, ku teknologi ayeuna tiasa dipisahkan pan-pannya. Gitu. Lamun teh maya cacingnya pisahkan aja cacingnya, apakah jadi halal? Kan tidak. Makanya kita cukup iman, ini bedanya. Jadi apa menyikapi seruan dari Allah dan Rasul-Nya tidak cukup dengan akal itu, tapi harus dengan pelajaran dari Rasulullah yaitu iman, tauhid. Berbeda dengan seruan dari manusia. Yang terakhir adalah seruan minasyaiton. Nah, itu jelas gitu. Ayo ah orang Cina. Kumaha budak? Pak, kumaha Pak? Mun aya anu ngajak ka bapak Cina, geulis beunghar. Moal kepenak moal. Gitu, Pak. Bade moal. Tentu kita bukan hanya dengan iman, dengan akal sehat pun itu bisa kita pahami. Ini bukan seruan dari Allah, bukan seruan dari manusia, tapi seruan dari tentu saja minasyaiton dalam wujud manusia itu. Berarti iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau iman terpelihara, maka tentu kita bisa akan memilih dan memilah serta akan bisa membedakan mana seruan dari Allah, mana seruan dari manusia, mana seruan dari setan. Kita akan tahu dan kita akan cepat tanggap untuk menyikapinya. Jangankan rakyat biasa, ya. Orang yang katakanlah orang yang berilmu saja, pangkatnya lebih dari kita karena tidak kuat dengan ujian dan godaan itu. Baik bisa jadi dengan jabatan itu, bisa jadi terbawa yang tadinya lurus-lurus saja. Tapi karena tergiur dengan materi dunia, umpamanya jabatan, jadi mengkol kan gitu. Atau umpamanya dengan harta itu bisa jadi. Bapak dan Ibu tahu kan sejarah Korun. Dulunya orang yang beriman kepada Nabi Musa, ya. Tapi ternyata setelah diuji oleh Allah, karena doa Nabi Musa diijabah itu, maka diuji oleh Allah dengan sedikit beberapa binatang ternak sehingga bisa dikembangbiakan pada akhirnya menjadi si raja kaya itu. Nah, setelah itu ternyata menjadi kafir, menolak ya. Maka kekayaannya itu tidak bisa menyelamatkan pada akhirnya Allah tenggelamkan di bawah tanah. Jadi digoncangkan gempa bumi, asup jeung harta-harta. Matak ngelimpa lamun menakan bapak ibu ininya, 1 meter, 2 meter, asik mangi harta. Bapak ibu seri, tapi penyebutan bapak dan ibu
ya, dengan hartakan itu menjadi laknat bagi Korun itu sampai hari ini. Budak letik lain apa le? Budak TK sih mangi harta karun, masih ada karun. Kuat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian karena ini jelas ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini seruan dari siapa? Tuh, ini Pak kepaham gua orang. Ya ayyuhalladzina amanu, oh ini berarti seruan dari Allah. Kalau begitu ini seruan dari Allah, apa cirinya? Aminu tuh gitu. Billahi. Ini seruan dari Allah berarti secara hukum. Seruan dari Allah berarti hukumnya wajib untuk didengar. Tuh gitu. Nah, wajib pan seruan dari Allah. Siapa Allah itu? Allah itu adalah yang menciptakan kamu, yang memberikan pendengaran kepada kamu. Tentu menjadi amanat itu. Kita punya pendengaran, punya telinga ini tidak kita manfaatkan pada tempatnya. Ari ngadang nu pasiar sep, ni tetunuh-tunuh, wah gitu. Panon teh beureuh lah, kurang kira enak po. Ngadang nu pasiar resep teh. Atau ngadang sinetron sok. Kau mau ngadang sinetron, wah nonton resep. Tapi begitu ayat Allah dibacakan dan tafsirnya dijelaskan. Kuai ke sabar kali teka rasa. Padahal dihitung ku khotimah teh kuai teh 7 kali. Ya wajar manusia ya. Majar kentang angke macana. Deuk nyeun kopi teh digulaan, kopi puntang. Oh, ibu-ibu mah kadepeung mah sok resep nyanak itu, nyanak permennya, permen kopi, kopi kote. Nyati payunan gitu. Pek teh anger we kopi ko bek 10, anger we nunutan mah kitu tah. Jadi gidingan ubar nunutan mah lain kopi ko. Bantal, geura pasihan bantal ku reureup we. Gitu. Wajar. Dan itu bukan menjadi aib sebetulnya. Ya, justru itulah nikmat dari Allah. Coba lam orang tadi bere tunduh ku Allah, bentak we kieu. Cik, kulinggasahan. Cerik tah. Mun urang tadi bere tunduh, tong de bere tunduh we nya, teu bere tunduh. Teu di bere ngiceup ku Allah sok. Cik, Pak, bisa teu dihilian ku mobil Mercy? Ah, wios cenah ya Allah, abdi mah moal teu di bere ngiceup oge asal gaduh Alphard we cenah. Marukanan gitu. Sokra aya kebul komo ayeuna nya simhalodo kebul teh lamun di tengah lapang teh mun kieu we terus panon teh ngagoler dina pamadina kasur kieu we terus aya cak-cak kitu pluk kitu teh bisa dihalangan sih. Kita tidak akan sanggup. Timbul pertanyaan, ari saja ngicip sabaraha kali tos kantos ngetang. Tanya tuh, mana tete? Tak ngicep teh nikmat tete. Perage ngicep, belum lagi yang lain kan, gitunya. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jelas ini secara fikih. Ya ayyuhalladzina amanu berarti ini adalah hukumnya wajib karena seruan dari Allah dan Rasulnya. Aminu billahi. Berimanlah kamu kepada Allah. Tahmin itu apa ya? Ada pertanyaan. Kenapa tadi kita seolah-olah diakui, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tapi perintahnya aminu billahi, berimanlah kepada Allah. Ini tadi naon itu? Apakah pengakuan dusta? Kemudian ini perintahnya, kenapa disuruh beriman lagi? Oh, jangan-jangan ini palsu nih ayat ini, bertentangan gitunya. Non bedana jeung Bible pamana gitu. Ya sokera ku bapa jeung ku ibu baca hartosna, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Itu kumaha? Berarti iman yang kedua, iman yang pertama seolah-olah pengakuan kosong kalau disuruh aminu billah. Apakah begitu cara berpikirnya? Ternyata
Salah cara berpikir seperti itu. Ayat Al-Quran memang seperti ini. Makanya nanti pas dulu, ya ayyuhalladzina amanu ini nanti ada dua. Ya. Pertama ada ya ayyuhalladzina amanu termasuk kepada ismun, nama. Nama bagi siapa? Ya ayyuhalladzina amanu atau alladzina amanu itu adalah merupakan ismun, nama bagi ummat Muhammadin. Jadi umat Muhammad mah ngaranna teh alladzina amanu. Ari alladzina amanu itu siapa? Al muslimun. Itu tah. Satu. Nama alladzina amanu. Orang yang bilang sebab nanti sebelum Nabi Muhammad itu umat-umat mereka itu tidak disebut dengan nama alladzina amanu. Tapi kaum Nuhin, kaum Musa, kaum Isa, kaum Musa Yahudi, kaum Nabi Isa Bani Israel atau Nabi Nasrani. Sebetulnya Yahudi dan Nasrani itu juga bagian dari Bani Israel. Itu disebut alladzina amanu itu. Ya Bani Israel. Nah, gitu dalam Al-Qur'an itu. Ya. Kaum Samud disebut kaum Samud. Tapi umat Muhammad ternyata itu disebut kaum. Disebut ummati, ummati, umat Muhammad. Punya nama tersendiri yaitu alladzina aman. Nah termasuk nanti, maaf saja maaf. Ketika ada orang kafir di masa akhir zaman itu, dari sisi nama mereka umat Muhammad. Kenapa disuruh beriman? Ya karena umat Muhammad gitu. Tapi karena dia menolak disebut wa alladzina kafaru itu. Ada juga nanti bukan dari sisi nama atau ismun saja tapi sifat. Karena kamu termasuk umat Muhammad yaitu umat akhir zaman yang nabinya wajib diimani itu adalah Muhammad Rasulullah. Kalau begitu aminu bir rasulihi, iman atau tarima gitu teteh. Jadi dari satu sisi alladzina amantu ismun bagi umat akhir zaman, di sisi lain alladzina amanu itu menjadi sifat yang harus diwujudkan. Punten. Ai salamet naon hartosna? Salamet kan gitu. Nya. Eteh. Iya, selamat. Selamat itu asalnya dari kata iya, aslama yuslimu eteh. Atau salima yaslamu eteh. Selamat itu bahasa Arab eteh. Selamat ke mana cik guruna teh kan gitu. Bu cenah ti soledad tadi cenah. Bu ti soledad tadi ongkoh salamat tuh. Berarti salamat di dia mah ismun kan gitunya. Ismun nama gitu. Buktina gening cila. Tuh itu. Paham ya? Nah, jadi umat Muhammad itu alladzina amanu dari sisi ismun gitu. Tapi belum tentu mereka dari sisi sifat beri dah gitu. Buktinya dengan umat Muhammad deh, ayanu kafir, nah gitu. Paham ya? Nah, ini yang dimaksud dengan alladzina amanu. Makanya timbul pertanyaan kenapa gitu. Umat Muhammad itu disebut alladzina amanu. Nah, itu di dalam tafsir karena hum aktsaru imanan. Karena mereka adalah yang paling banyak berimannya. Nah, wajib beriman dari seluruh nabi dari awal sampai akhir kan gitu. Tapi begitu Yahudi dan Nasrani
Mereka beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, termasuk nabi mereka, yaitu Musa dan Isa. Begitu mereka memberikan kabar Nabi Isa dan Nabi Musa itu, bahwa nanti di akhir masa akan ada penerus kami, kata Nabi Musa itu, yaitu namanya Ahmad. Karena di antara nama Nabi Muhammad itu salah satunya adalah Ahmad. Ada lima nama Nabi bagi umat akhir zaman itu. Di antara atau salah satu nama Muhammad itu adalah Ahmad. Itu buka di dalam Quran surat As-Sof. Ismuhu itu Ahmad. Ternyata sesuai dengan itu apa Bible yang dulu itu perjanjian lama itu ada. Bahkan sifatnya. Jadi makanya Pak Bu kalau mengukur, sebetulnya yang paling tahu sejarah dan paling tahu ilmu tentang kenabian itu sebetulnya bukan kita, tapi mereka orang Yahudi itu. Sebetulnya karena mereka itu telah diajarkan ya, sejarah, tapi mereka rubah itu. Kan orang Yahudi itu orang yang paling pandai untuk merubah wahyu Allah itu. Waktu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di sini wahai umat Muhammad dan yang telah diakui alladzina amanu oleh Allah, aminu billah, berimanlah kepada Allah. Nah, ini pelajaran di dalam bahasa Arab ketika disebutkan kembali lafaz yang sama. Alladzina amanu aminu billah. Ini berarti menjadi penguat, atau istilah lain disebut taukid. Seperti lapan adan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan disebutkan lagi. Kemudian bahkan disebutkan lagi dua kali lagi itu. Kemudian disebutkan lagi syahadat dua kali. Penyebutan dua kali dan terus berulang itu sebagai taukid, penguat. Nah, gitu. Penguat. Kumacana Ustaz lamun sekurang Sunda pan haji halus. Lamun disebutkan dua kali haji-haji. Tandang kayak gitunya. Ustaz sebutan satu kali halus, tapi yang disebut dua kali Ustaz gitu. Aki. Sebutan dua kali kaki-kaki. Kabeh lalaki ya mah, mun ibu sana. Disebutkan dua kali alus sama. Bapak ibu anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sini aminu billah ya. Makanya nanti karena ini sifatnya takkid atau penguat ya. Beriman kepada Allah, maka di sini maksudnya adalah pertama litak milil iman itu, jadi sempurnakan iman kamu. Kenapa? Jangan sampai apa namanya sebagian, kan gitu. Kadang-kadang orang ini menerima syariat Islam itu ya sebagian saja, tapi tidak menerima syariat Islam yang lain. Banyak itu. Contoh. Sholat syariat Islam kita terima ya? Terima. Zakat? Terima. Ibadah haji? Kan tenang, kita terima itu. Tapi kalau menaik hukum rajam, terima mah? Kehula hukum rajam mah. Contoh, nuka dua. Sholat tadi tampi kan kurangnya. Tapi kalau menaik hukum potong tangan, tampi mah? Jokio orang terberpendapat di DPR teh betapa kejam, tidak manusiawi. Orang itu kan ada khilafnya. Ya gitu ya kan. Seolah-olah dia menyingkir dan seolah-olah tidak menerima Islam. Padahal kata Allah, jika kamu orang Islam, maka masuklah seluruhnya kafatan. Kan gitu nah Al-Qur'an. Kuat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Disangkanya kejam, padahal ini mengandung manfaat luar biasa. Coba pun tentunya, Nabi mengatakan, jika aku menemukan anakku Fatimah mencuri beberapa dirham, laqata' tuha, pasti aku akan memotong tangannya. Kebo adi tangan di mana kamana? Adi tangan di dia, di najari dia, di kadia kan tangan. Nah, nuka gambar kurang kesakitu dipotong, bet, gitu. Tidak, tidak disesuaikan dengan kadar kesalahan dan dosanya itu. Makanya dulu kan itu apa di dalam sejarah ada yang putus sababahnya itu, ada yang putus jelangkungnya gitu ta. Bahkan ada yang segini itu. Ini diantaranya adalah hukum potong tangan. Kalau umpamanya maaf, jika itu diterapkan oleh daulah, ya, daulah, maka akan apa berdampak yang sangat apa jangka panjang yang sangat aman. Kapan ya tuh? Ada yang mencuri, potong ya tangannya, tercurugna, kan gitu, potong tercurugna. Tapi bukan perorangan, awas, ini tidak boleh. Ini daulah ya, kekuasaan. Potong tangan nanti di samping dia ada rasa takut karena sudah dihukum ya, juga ada efek psikologis kejiwaan, bisa jadi nanti jerah itu. Namun sebabnya sebab kapani, karena hukum potong tangan dan hukum rajam itu mesti disaksikan itu. Kan Nabi begitu, kumpulkan para sahabat ketika merajam seseorang kan itu disaksikan. Terus akhirnya dipotong tangan disaksikan, pangkatnya jadi apa? Ada efek hukuman psikologis. Duh, era ieu kapangih ku batur aya cirian, naon cirianna teh? Leungeunna hiji kan gitu. Tuh, nu sejen nyaksian, duh, lamun siga kitu sigana urangnya bakal dihukum kitu. Aman moal jangka panjang. Aman. Nu korupsi miliaran man. Cenah dihukum, wah sidang lagi lila dihukum lila PKN umangihan keur balanya beberapa dirham ternyata cenah ustad kumaha cenah tetah anu korupsi gitu kan ia mah mencuri beberapa dirham dipotong, hari ini mencuri seolah-olah harta rakyat yang banyak tambah cerita lain leungeunna deui tambah kul dipotong beuhungna. Fatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud. Jadi aminu billah ini maksudnya ada yang menafsirkan adalah sempurnakanlah iman kamu. Kan di dalam kitab Bukhari dan Sahih, iman itu kan ada 60 cabangnya bahkan lebih. Sholat bagian dari iman, zakat bagian dari iman, menghormat tamu bagian dari iman, terus menghormat kepada orang tua bagian dari iman, ikhlas bagian dari iman, sabar bagian dari iman, menjaga tetangga, tidak menyakiti tetangga bagian dari itu, banyak itu. Makanya nanti ada rukun iman gitu kan. Rukun iman itu ayat sabar ji. Ayat genepnya bu. Ayat genep. Padahal dina hadis nama situna. Apa? Ada 60 lebih situna sukbatan. Ada 60 lebih cabangnya. Jadi banyak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh ya. Yang kedua, bukan hanya sekedar litak milil iman, tapi liukor riruhu, kuatkan iman kamu. Jadi aminu billah itu maksudnya kuatkan iman kamu kepada Allah. Kenapa? Sebab dengan ujian-ujian tertentu, maka ketika iman itu tidak dikuatkan, maka bisa jadi iman kalah itu dengan ujian kan gitu. Kata Nabi, di antara kamu itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan kapasitas iman yang di
miliki. Makanya tongki si itu menyenang gunahnya, menihirup tengunah we, terus mobil nambahan doi, terus kapilih doi, kan gitu. Kita melihatnya jangan melihat secara dohir. Ini ujian itu sesuai, ujian yang Allah berikan kepada Nabi, tingkat Nabi. Ujian oleh Allah berikan kepada kiai, tingkat kiai. Tapi ayat nama kiai itu ayat kan saudara. Ya. Ayat nama atas haji, gelar kiai itu ayat di orang. Kenapa? Karena di Jawa itu kiai itu sapi teteh. Sapi. Jadi bahasa apa ya? Keramat kiai. Buat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian wasabbitu, kokohkan. Apa yang menjadi iman ini kuat ya dan terus hidup dicebor. Nah, di antara cebor nanti Bu, ku ngaji tuh. Ibu ngariung itu di antaranya untuk terus menumbuhkan dan menyiram iman ini terus. Coba lamun ibu di ditu sok di bumi itu ngadangu nanti berita atau napi cek pariposna ngobrol, belum tentu iman itu tersentuh. Bisa silaturahmi walaupun kita maksakan diri karena tunduh gitunya, wayahna. Pahala mah sudah ada di genggaman. Gitu. Karena kita tidak disuruh wajib oleh Allah kudu paham jeung henteu sebetulnya mah. Yang memberikan pemahaman sah. Allah yang memberi paham. Gitu. Kita disuruh oleh Allah itu untuk taat gitu. Kita beriman yang beriman. Pada akhirnya nanti Allah memberikan pemahaman atau tidak terserah Allah. Hanya dalam posisi ini kita telah melaksanakan perintah Allah, jelas pahala mah sudah di tangan. Tangkete ku bapak jeung ku ibu caritakeun pan kitunya tadi so pengatur acara maksud Pak Haji. Jadi urang mah sudah sampai titik menjelang titik akhir cenah gitu kan. Kudu aya generasi caritakeun ku bapak ibu teh. Baheula mah aki atau mamah ya kitunya ngaji teh tapang hareupna cenah. Nyaoga aya sekat deukeut jeung ustad teh. Malah jelas cenah ustad teh katinggal. Caritakeun ku ibu. Ustad cenah ari abi cek di jeung caritakeun caritakeun jujur. Tong gengsi baheula mah abi. Manene teh cenah da cangkeul ah maksa ke deui. Nyarane oge teu nanaon cenah ditu. Supaya apal anak incu ibu teh apal jeung ibu teh geuningan ngaji. Cek incu teh, nah tuh nenek meni maksakeun, kudu maksakeun ari hayang pahala mah kitu pancek ibu teh. Teteh kudu caritakeun teh Bu. Jadi entong cukup keur urang ngungkul kan gitu. Hawati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman itu yajidu wa yankusu. Kan itu di dalam bab ya. Di dalam bab apa? Kitab Bukhari dan Sahih Muslim ada bab innal imana yajidu wa yankusu. Ada juga nanti bab al iman huwa al aman. Iman itu adalah pembuktian amal. Jadi bukan saya percaya tapi sholat henteu. Saya percaya tapi nulungan tetangga henteu atau bukan iman gitu. Ya. Nah, khotib iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena yajidu wa yankusu perlu kita pertahankan. Makanya makna yang lain dari aminu billah itu wastimrar. Terus menerus tuh. Jadi kenapa harus terus-menerus? Nabi menyampaikan nanti akan ada masa di mana kamu akan menyaksikan orang paginya beriman, sorenya tuhnya. Sorenya beriman, paginya tuh. Sahanunya kapan, Bu? Mimiti malus niat bismillah terus ternyata di akhir perjalanan berbelok.
kagoda kan gitu. Eta pada kagoda ku tahta itunya harta atau tuh ibu ditarik wanita sana. Ngabejaan ka bapa tong tunuh gitu tuh wanita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jelas benar itu ya. Jadi makanya Nabi mengatakan inna ahabaddin ilallah adwamuha wa in qalla, kan gitu. Sesungguhnya agama atau ibadah yang Allah paling sukai, paling cintai, adwamuha, kau melakukannya dengan dawam itu. Dawam itu teliren-liren, itu capek-capek gitu. Ayah capek emangnya pasti tidak ayahnya. Capek ibu sok. Caliknya capek ibu tete. Yang buat keluar di masjid itu. Capek calik. Ustaz mah hafal wae, pan pengalaman. Kenapa duduk? Duduk itu capek. Buktinya duduk tidak bisa diamnya. Tos kieu, kieu nyaran ente. Kieu nyaran. Kan kenaon eta? Tos kitu, kieu itu buktinya. Kenapa? Manusia ya. Termasuk hayawan. Hewan. Hewan teh teu bisa cicing, teu daek cicingnya wajar. Tebetahan. Oge tebetahannya capek. Tuh bapak ke jawab gitu, capek cangkel pak, teu bisa. Contoh. Nah ini, tapi Allah tidak akan menghisab itu manusia. Tapi yang Allah hisab, apakah kamu memanfaatkan tidak kehidupan ini? Padahal kan orang punya sebelumnya tidak meminta kita untuk dihidupkan. Cik ibu ayana bapak ya. Pernah ente ke Allah gitu, sate acana, ya Allah hidupkan saya. Kan ente. Gitu. Ujung-ujung kesini-ini. Gitu. Sebelumnya kita tidak pernah memesan hidup ini kepada Allah, dan sebelumnya kita tidak pernah memesan bahwa wajah ini harus seperti apa kepada Allah. Kan tentunya. Tapi nyaoge, irung pesek, demek gitu. Sanggupen, sanggupen bisa mencium udara dan oksigen di Amerika. Sanggupen, Pak. Buktinya kan loban haji itu orang pribumi. Sanggupen irung sigak ya, oke itu. Mata tuh kudu ngarobah-robah yang rebonding, operasi silikon. Ngarasa benghar, ngarasa tegelis, ngarasa te kasep, kedah boga duit, ini teka ditu, ka Cina, gitu. Operasi plastik. Irung teh jadi mencos, Bu. Panjang 40 cm. Biaya perawatannya gede. Nu asli dipijen, nu kawe dipasangkeun. Poho manehna teh. Poho beak obatna. Terus flu teh keluar kepanasan atuh jadi nu tadi nak itu jadi milai gitu teh. Nah itu udah kawe atuh. Kawe makanya ah mending nu asli lah. Mending nu asli ya. Karena itu dilaknat oleh Allah. Enak bae nu kitu wae, Bu. Pak enak mah. Saking apa ya tidak merasa bahwa hidup ini nikmat gitu. Nepi ka kelamin hayang diganti. Iya, operasi. Jadi enak mah operasi silikon wajah hungkul. Operasi gender kan mereka gitu ya. Duh na'udzubillah min dzalik mereka gitu. Khawat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adwa muha wa in qalla, kata Allah, amal atau ibadah yang paling Allah sukai dari kamu itu kamu melakukannya secara dawam, terus menerus, walaupun ibadah itu kecil kan gitu. Ibu ayeuna ngaji, kan ngaji teh cai sok pengatur acara sering contohnya urang. Tong bosen Bu, terus we. Ibu teh keur nabung, bapa teh keur nabung hakikatna. Keur nabung teh. Tong bosen da eta anu dipika cinta ku Allah.
Begitu kita nanti dihisab oleh Allah, ya, yaumul jaza ternyata berat timbangan amal soleh kita. Kan untungnya bukan untung yang lain, untuk kita sendiri. Waktu iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian war rusulihi sama ya, wal kitabil ladzi nazzala ala rusul, dan beriman kepada kitab yang Allah nazzala turunkan ala rasulihi kepada rasulnya. Nazzala itu bimakna atau biwazdan biwajni fa'ala. Maksudnya apa? Fa'ala ini ainnya disadah, ini artinya kejadian yang berulang. Kenapa berulang? Maksudnya Al-Quran atau wahyu Allah, Allah turunkan dari sama'id dunia kepada Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih berproses 23 tahun Quran teh. Kadangkala Allah menurunkan lewat malaikat Jibril satu surat seperti surat Al-Lahab. Kadangkala di saat yang lain Allah turunkan hanya satu ayat dari surat Al-A'raf, beberapa ayat dari surat Al-Baqarah, terus bihasbil waqai, sesuai dengan kejadian dan dibutuhkan oleh hamba-hamba pada saat itu. Makanya pakai nazala. Makanya nanti Bu, ada ayat Quran itu nanti ada dua. Ada tartibun nujul, ada tartibus suar. Quran anu ku urang dibaca ayeuna Mushaf Utsmani aya jumlahna 114 surat, kan gitu. Surat mimiti naon? Surat Al-Fatihah. Apakah itu menunjukkan urutan turun kepada Nabi? Tuh kan gitu. Nah cenanya aneh tuh, jadi bingung. Ari dina Al-Quran surat numimiti, surat Al-Fatihah, tapi cena ustad para asatid nyebatkan surat yang pertama yang turun kepada Nabi di Gua Hiro itu adalah surat Al-Alaq 5 ayat. Kuduna oge surat numimiti mencantumkan dina Al-Quran teh surat Al. Tuh gitu. Ah iya mah kita palsu sugan mah, mali baca ah. Ganti agama ah ini mah. Siga nu rame banyak dina YouTube Saripudin eta ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa, jadi kita harus bisa memahami ada tartibus suar, tertib susunan surat-surat Al-Qur'an dari urutan 1, 2, 3 sampai 114 itu bukan bikinan Nabi. Itu Nabi disuruh oleh Allah melalui Malaikat Jibril, dan Nabi punya sekretaris itu. Di antara sekretarisnya adalah Jaid bin Harisah. Ada juga Usman banyak. Tulis, kade iya mah. Ilma bukan wahyu yang langsung ditulis dalam Al-Quran, tapi ini adalah sunnah ditulis. Beda itu cara nulisnya. Bahkan ada yang disebut dengan ayat kudsi. Ayat kudsi itu wahyu Allah yang tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Jadi itu semua karena perintah Allah. Ada juga nanti yang disebut dengan tartibun nujul, yaitu tartib turunnya wahyu Allah itu kepada Nabi. Lain surat Al-Fatihah, tapi yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq itu. Ternyata jadi beda ya tante. Khawatir iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah di sini nazala, Al-Quran itu nazala. Sebetulnya Al-Quran itu Allah turunkan sekaligus.
dalam satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Tapi itu dari Lauhul Mahfud ke Baitul Ijlah jumlatan wahidatan. Ti Baitul Ijlah ila sama'i dunya jumlatan wahidatan, oke. 30 juz gitu. Tapi begitu diturunkan dari sama'i dunya ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril baru itu secara berangsur-angsur 23 tahun. Wal kitabilladzi anzala min qablu, serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Nah, ini bedanya. Kalau tadi nazala kepada Nabi Muhammad, kalau sekarang anzala. Jadi kitab yang sebelumnya seperti Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa. Eta sekaligus diturunkeuna kepada mereka para nabi. Jadi Nabi Musa nampi Taurate ti Allah langsung sekaligus. Pada masa menerimanya itu di dalam Al-Qur'an ada kan arba'ina lailatan itu. Sekaligus, makanya bapak dan ibu berpikir betapa kuatnya kekuatan akal ya, apa orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu untuk memikul tanggung jawab ilmu yang luar biasa ya, seperti wahyu Allah diturunkan langsung secara sekaligus. Kuat tuh, makanya umurnya panjang-panjang itu. Kok mau Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim teh entong kabayang ku urang teh jangkungna teh sami jeung caroge urang sami jeung bapa teu Pak. Eta Ka'bah sabaraha ta jangkungna? Aya 7-8 meter ayanya. Iya, bapa yang pernah ke sana, saya mah belum, doain. Itu 8 bahkan mencapai ya lah antara 8 dan 9 meter kan. Di dalam dalil bahwa Ka'bah itu dibangun dan disempurnakan ya. Itu oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu mun urang mah ayeuna nincak esteger lah gitu, esteger alit bareng gitu tah, pikeun nyambungkeun bata yang terakhir gitu. Makanya itu disebut apa? Maqam Ibrahim. Makanya begitu lewat tawaf apa namanya? Tawaf kudum itu, maka kata Nabi disunatkan sholat dua rakaat di makom Ibrahim sambil membaca wattahidu mim makomi Ibrahima musholla. Naon margina? Sebagai takrim bahwa inilah peninggalan sejarah Nabi Ibrahim memasang bata yang terakhir nepi ka nincek. Katanya di sana ada apa namanya asar kaki Nabi Ibrahim laras ayan tetep itu ayun kabayang kunu sanesna makom teh cenah makam teh pan teu meunang atuh salat teu meunang salat di makam ya makom tempat tempat berdiri ya dari koma yakumu. Khawatiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, semua kitab Zabur, kemudian Taurat, Injil dan Quran itu diturunkan oleh Allah dalam bulan Ramadan. Bu, ini dalil di bulan Ramadan itu hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud kalau tidak salah saya. Jadi semua diturunkan di dalam bulan Ramadan itu. Hanya Al-Quran diturunkan berproses kepada Nabi. Kalau yang lain sekaligus termasuk Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Kayak biasa keterangannya di awasnya nih dia. Wa may yakfur billahi, dan barang siapa yang kufur kepada Allah, wa malaikatihi dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi. Nah, pada akhirnya di sini wa kutubihi.
kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, baik kitab terdahulu maupun kitab Al-Quran. Wa rusulihi, dan para rasulnya, berarti rasul teh lain hiji dua, banyak. Wal yaumil akhiri, dan barang siapa yang kufur kepada hari akhir, faqad dalla dalalan baida, maka sungguh dia telah sesat dengan sesat yang jauh. Bu, tos hampir tabu salapannya. Ieu teh seueur keneh keterangan aos lah di buminya. Kade entong dijadikan bungkus bala-bala jeung geung. Lebar. Itu apa rupanya yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan menjadi bermanfaat, walaupun kurang tepat sampai jam 9, tapi rasanya ngantuk ini sudah begitu menyerang berat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.